Yusuf Kalle, dengan karir panjang dan beragam di bidang politik dan bisnis, telah menorehkan banyak prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 2 periode dan pemimpin dalam dunia bisnis, berikut adalah beberapa prestasi yang dapat diapresiasi dari perjalanan karirnya. Salah satu prestasi yang paling mencolok dari Yusuf Kalle adalah kemampuannya sebagai mediator dan penyelesaian konflik. Ia telah berhasil mediasi dalam beberapa konflik besar di Indonesia, seperti konflik di Ambon, Poso, dan Aceh. Keahliannya dalam diplomasi dan negosiasi telah membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di berbagai daerah yang sebelumnya dilanda konflik. Sebagai wakil presiden, Yusuf Kalle memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia aktif mendukung program-program untuk meningkatkan investasi, mendukung sektor UMKM, dan memperkuat infrastruktur transportasi dan energi. Keberhasilannya dalam menginisiasi dan mengawasi berbagai proyek pembangunan telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain fokus pada pembangunan ekonomi, Yusuf Kalle juga memiliki perhatian yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui berbagai program dan inisiatif, ia berupaya meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin bisnis, Yusuf Kalle telah berperan aktif dalam memajukan industri dan investasi di Indonesia. Melalui perusahaan-perusahaannya, ia telah berkontribusi pada pertumbuhan sektor-sektor industri strategis seperti perkapalan, ekspor-impor, dan sektor lainnya. Keberhasilannya dalam membangun dan mengembangkan bisnis telah memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional. Yusuf Kalle juga dikenal sebagai diplomat yang handal dalam hubungan internasional. Selama masa jabatannya, ia aktif dalam memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Partisipasinya dalam berbagai forum internasional dan kunjungan kenegaraan telah memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan kerjasama pembangunan. Prestasi Yusuf Kalle dalam berbagai bidang, mulai dari mediasi konflik, pembangunan ekonomi, pemberdayaan sosial, hingga diplomasi internasional, menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Jejak kepemimpinannya yang membanggakan telah meninggalkan warisan yang akan terus dikenang dan diapresiasi oleh generasi-generasi mendatang.